Oke okay guys, jadi wingi ku aku berhasil ngevlog enggak video nih sing ngevlog putri tapi video aslinya tak upload ning channel utama. Jadi tak upload ning channel utama sing channel iki rung tak upload. Jadi pas kuyan di sini lagi pas, jadi saya cukup gambar, saya cukup video, saya tak edit. Nanti ngerti kelanjutannya video ini, ya gue save hari ini. Nggak tak edit nih video ini, tak gabung nih. Jadi posisi ini gue pas kirim rono. Yang jelalah wingi aku ngipi dee ngobrol karo dee. Terus dia pengi tak japri ku cuman basi pisan dong ya. Gak ngerti kengko piye selanjutnya. Yang penting nggak tak sedoni penayangan nih. Mungkin 30 detik lah. Nah durasi asli nih kengur gue cuman 40 song detik. Jadi orang ada 1 menit. Sisanya kan video ini tak hapus sih kabeh. Tinggal sing video kuingo tak gabung nih arah video ini. Yo jenenge apa yo? Jenenge wong terpesona iya. Jenenge wong terpesona ini bangga. Piye-piye golek celah. Golek kesempatan dalam kesempitan kanggo konten. Sing penting konten, dokumen jejak digital itu penting. Tinggal yes pokoknya intinya semangat terus video-video ini. Sing video ini wis mledos, di video ini itu mledos penontonnya tembus 495 ketoknya muda terus ketoknya. Yang selanjutnya telur yang tonton yang video lagi ya. Okay, let's go. Yang tak omong nih tulis komentar apakah dia itu kriteria Mas Ang atau enggak. Silahkan ditulis di komentar dan jangan lupa ditulis di komentar. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan like, comment, share sebanyak-banyaknya. Oke ya teman-teman, video vlog soreku, dan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.